Oke guys, balik lagi bersama Rezoku Talks dalam Weekend Saatnya Bernostalgia. Oke, tidak terasa segmen ini belum saya lanjutkan lagi karena memang saya sibuk dengan urusan dunia nyata dan juga nyari-nyari game PS1 yang asik dan belum pernah saya mainkan. Dan secara tidak sengaja saya menemukan sebuah patch game Brigandine Dan Edition. Nah, bisa dibilang sih ya paling baru sih dari banyak fans yang pernah saya review. Jadi patch-nya itu adalah cross mode. Pembuatnya itu sih orang dari Rusia. Kalau mau tahu lebih detailnya tentang dia, kalian bisa cek di video description aja ya. Oke, sebenarnya dari patch ini yang lebih ditekankan bukannya teks atau bahasanya, tapi lebih kepada karakter-karakter yang diubah. Ada yang ditambahkan skillnya, ada yang diubah. Pokoknya sih menarik. Jadi di video sebelumnya, kalau kalian sudah ngikuti video saya, itu saya sedikit kasih tutorial dan review juga. Jadi ada beberapa penambahan dan perubahan gitu. Jadi di bawah level 10 itu, kita udah bisa menggunakan istilah skill-skill yang unik sih. Oke, daripada banyak omong lagi, mending kita langsung coba aja di new game. Sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk bermain game Brigandine ini karena patch-nya sih, patch mode-nya ini. Apa aja sih yang karakter yang diubah gitu. Dan skill-skill apa aja yang mereka tambahkan pada monster-monster yang biasanya tuh nggak punya skill itu gitu. Oke, di sini, nah ini ada single player. Di sini ada tingkat kesulitannya aneh nih, novice. Skirt art. Apa ini? Ini kita coba yang tengah dulu aja. Harusnya sih itu normal. Cuman diubah sama dia, teksnya jadi nggak jelas gitu. Ini, oh ya, ini saya pakai dua patch sih. Yang pertama saya pakai patch yang versi 5. Karena kan teksnya kan banyak kan masih bahasa Jepang tuh kalau yang si cross mode ini. Makanya saya pakai versi 5 agar sebagian itu bisa jadi bahasa Inggris biar gampang dah dimainin. Mungkin di sini saya akan coba pakai negara kesukaan saya lagi, Norgard. Norgard karena negaranya besar, pasukannya besar, dia lebih enak lah untuk dihandle. Ting, kita skip aja. Nah, di cross mode ini dia nambahin subtitle nih. Subtitle yang versi 8 kalau nggak salah. Jadi di patch subtitle versi 8 tuh pas lagi eventnya tadi tuh ditambahin itunya. Text subtitle-nya. Biasanya sih nggak kalau yang cuman patch translate aja. Nah, ini kelemahan dari patch 5 ini masih banyak bahasa Jepang nih, contohnya kayak pas conversation-nya percakapannya masih bahasa Jepang. Kalau yang versi 8 udah full di sini bahasa Jepang tapi nggak ada suara karakternya. Dan kemarin saya pas pakai versi 8 itu game yang crash. Jadi si cross mode itu sama patch 8 itu nggak bisa digabung. Ya itu jadinya nge-crash gitu, nggak jelas crashnya kenapa. Dan saya coba pakai yang downgrade, pakai yang versi 5 ya. Alhasil bisa, cuman ya gini, nggak banyak subtitle bahasa Inggrisnya. Oke, ini pertama-tama masih bosen karena masih banyak percakapan-percakapan. Coba kita lihat. Nah, ini dapat apa sih, Poseidon ya? Ini Poseidon harusnya namanya. Cuman di sini Profound. Level 24. Kemudian ini brengennya ini warnanya hijau, rambut harusnya kan kuning. Ya, unik sih. Di sini ada Never Miss. Ini apa nih Never Miss ini? Nanti kita coba aja. Lalu kita next lagi, ini masih bahasa Jepang. Oke. Ini pada nambah. Nah, ini namanya aneh nih, Enmal. Harusnya kan
Reinhardt ini bosnya, ini rajanya. Namanya Enmal. Ini di patch yang ini emang masih berantakan banget teksnya itu. Aduh, sorry. Gungnir, apa nih Gungnir nih? Baru nih. Oke, nanti kita coba aja. Kemudian ini harusnya Silver Dragon ini. Namanya masih bahasa Jepang. Di sini ada, aduh, ini apa ini? Bahasanya masih bahasa Jepang. Oke lah. Nama tepatnya juga aneh, Target Attack By. Emang berantakan sekali nih teksnya si Crossmode. Jadi ya begitu dah, harus siap-siap baca-baca teksnya nggak jelas kayak gini. Tuh ada SS, ini apa ini? Art Portal. Ini banyak banget, 300. Pasang si siapa ini ya? Apa namanya ini? Langsung nggak sampai 300, dia baru 200-an. Nah, ini dapat Titan ini. Ya, so bukan Titan ini. Tapi Silver Dragon, tapi diganti Titan. Namanya Arold apa itu? An lagi. Ini juga jadi Restart. Pas Wing Lion. Oke lah, gak apa-apa lah. Nanti kita cuman coba karakternya bisa skill apa yang dipakai gitu, mau skill apa juga. Aduh, namanya jelek-jelek buat nama country-nya jadi berantakan gitu. Oke, sebelum perang kita ngecek-ngecekin. Nah, ini burung ini lupa sih ya namanya ini. Ini harusnya warnanya merah, ini jadi warna oranye gini, kayak oranye kekuning-kuningan ini. Merah apa oranye? Iya, ini aneh ini. Ini kalau nggak salah punya skill dah. Kena sword, ini bener aja. Ini is X-list, ini apalagi ini? Ini saya lupa nama satrianya. Banyak nama satria yang berubah, kecuali ini aktor masih bener. Cuman karakternya rambutnya warnanya kuning. Factor Dead, Power Strike, ini ada yang ditambah-tambahin. Oke, terus juga di sini kalau nggak salah ini nama tempatnya jadi 50, apa coba ini? Terus kalau soal kita mau beli monsternya di bagian summon ini, tuh ada monster yang udah di atas level 9 ini, udah level 10-an. Tapi di sini masih level 1, ini kan golem ini. Apa sih Borze Golem ya? Kemudian di sini kita bisa beli apa? Di sini kita bisa beli ini lizard perubahannya, apa ya namanya? Lupa nih li. Ini juga di sini level 1 dan buat belinya itu sekitar 1040. Nah, di sini juga ada perubahan kedua. Tuh, saya banyak lupa ini. Banyak lupa nama karakter monsternya karena udah lama banget nggak main giniin lagi. Padahal ini salah satu game favorit juga. Ini ada Cloud, ini perubahan dari Wyvern. Di sini namanya nggak ada, cuma level 1 doang. Tailchain Mate, apa nih tanda tanya bola? Oke, sini ada 1300 harganya. Oke, di sini apa? Retake by. Retake by nggak ada, normal. Ada lagi ya? Ini ya, belum ya, Synodon. Synodon, wah ini Synodon ada burung nih. Oke lah, kita pindah-pindahin dulu nih. Kayaknya saya akan memindahkan si... Ini siapa nih? Noi. Ini di play di... Apa dia aja ya? Dia aja dah. Kita pindahin ke sini nih. Ini harusnya udah aman, tinggal beli-beli. Nah, kemudian kita taruh. Pengen di bawah. Yo. Oke, kita skip aja dulu. Pas ini masih ngobrol-ngobrol panjang lagi. Terus ini kong kali kong dengan Leonia ya, nama negara hijau ya di bawah.
Aduh, kita start-start aja karena cukup lama ini percakapan. Oke, negonya udah mulai. Hajimete o me ni kakaru. Nanda to? Oke, wibu aja kita ini, dan Anda. Oke, dia nggak mau. Sombong sekali negara kecil ini. Oke, kita babat dulu dia, seperti biasa. Kalau saya pakai Norga tuh pasti yang saya babat dulu yang sebelah sini nih. Lumayan nih kalau udah dapat semua wilayahnya sampai dia nyerah. Itu punya banyak ksatria nih, bisa gampang lawan Escalio. Jadi gampang lawan... Estoes Garis ya. Nah, kita lihat bosnya dulu nih, kita lihat rajanya. Apa ini? Ini kok ada tulisannya berantakan. Oke, dia nge-mod Skala Jengking ini nih, jadi warnanya agak-agak ungu-ungu gini. Zemeckis jadi V apa? TP Hems. Ini dia ada elemen hijaunya lagi. Berarti dia bisa... apa nih? Entahlah. Kalau udah battle baru tahu kita. Saya sih bertahan dulu sih di sini saya. Negerinya nih. Wah, ini nih, Red Knight. Di sini ada Siraha ya. Oke. Nama kotanya jadi berantakan. Ini nyampe ya. Udah. Kita beli aja dulu ya di sini. Oh, ini ada jin. Jinnya apa biru? Apa namanya yang jin biru ya? Terus ini kalau jengking elemennya dua dah. Tanah sama rumput apa daun. Beli aja lah. Oke. Okay. Sini kalau saya naruh. Kok nggak datang ya? Kan udah ada. Oh iya, udah. Lupa. Nanti ntar datang penyihir dari New Almekia. Kalau nggak salah nih, dia pas dari tahun keberapa gitu. Atau bulan keberapa dia pindah ke sini. Ntar biarin aja nih, nyerang nggak ya? Udah tiga, banyak kali dia. Kita beli ini nih. Oke. Oke, cukup buat bertahan dulu di situ. Di sini ya buat invasi. Oke, cukup nih. Si bengnya sampai 362. Run cost-nya. Run cost atau apa nih? Iya, kayaknya run cost. Boleh noi. Tapi juga sampai 279. Kayaknya nggak sampai segini dah. Siapa nih nggak punya nama ini? Aduh, ini kan Kirmork ini. Ini salah satu andalan saya juga ini. Terus lah. Bentar, kita save dulu. Slot satu aja. Oke, sejauh ini nggak ada crash. Aman berarti ya. Pakai patch versi 5 sama versi cross mode. Buatan fans dari Rusia. Namanya saya lupa karena Auropor. Apa tuh? Yalah. Kita execute. Sebelum menyerang, pastikan dulu kerajaan yang akan diserang. Wow, banyak. Dia punya 3 angel ini. Oke. Berani nggak ya? Wah, lupa saya ini cuma satu ini. Oh, pindah ya di sini ya? Oi, enggak dah. Sebentar. Kita harus mencari yang bisa mana nih? Gak bisa ya. Kalau saya maksain maju, ini ada dia nih. Ya saya level 10 jadi level 5. Ninja Master.
Injil, Injil. Oke. Tapi kita di sini punya dua devil. Ada dia dua-dua, ada dia juga. Gak usah, aman sih, yaudah lah, kita serang. Oke, gua diserang duluan. Mantap sekali, kita diserang duluan ini. Oh, pasukan. Banyak kali dia. Apakah kita harus mundur? Mundur kayaknya ini. Jelek banget formasinya di sini. Cuma ngambil bertahan doang. Yang nge-heal cuman ada satu dia doang. Wes, kita retreat aja karena ini yang nge-heal cuma satu. Oh, apa baju dia. Sorry guys, ini saya mundur dulu karena belum ada persiapan di daerah situ. Nanti dah turunin sang raja baru kita maju lagi ke depan. Oke, kita nyerang dulu si Damas. Oke, mana ini teksnya? Ding ding. Itu Valkyrie ya jenisnya. Satu Valkyrie yang satu Monk. Monk ya Monk kalau nggak salah. Dia gak bakal, loh, kok dia maju ya? Oh, mereka dia berasa jago. Bisa kalau level normal tuh gak langsung maju, dia berhenti dulu. Tapi ini ngajakin maju, oke. Itu di sini aja. Bisa jauh, jauh sekali jalannya. Udah maju. Maju aja ya. Bentar-bentar, dia bisa maju, oh gak bisa, berarti di sini. Oke, sekarang Noi. Nah nih. Udah. Situ. Sini. Oke, dia maju nih. Oke, pakirnya ke tengah lagi. Oh, pada. Pasti yang si Mong dulu maju duluan nih. Yusuh, kan bener. Biar kita keroyokin dia. Yang majunya jangan terlalu jauh karena kita biar sejajar sama si Kick Morgan kalau nggak salah Kick Morgan dah lupa dah. Oh iya, wih bisa tag never miss. Kita lihat never miss bakal miss. Oh enggak, wih tapi sekali 169. Oke, bagus. Ini dia ada di sini jadi oke. Ini aja terus ini ya serang nih, siap nih, siap tempur. Maju dia. Oke, pasain patukan gua. Lebih banyak patukan. Oke, yes. Di sini level 1 aja udah sampai 100-an loh nyerangnya ini. Attack-nya gede-gede sini. Oh, dia nggak berani maju, tapi dia... Oh, senipuka. Walah, jauh kali. Oh, nggak apa-apa, tapi dia ada di area-nya si... Siapa nih? Hydra. Kata sembur dia. Oke, apa-apa, maju sini lo. Oke. Gimana nih? Gua mesti serang nih. Mana ya? Oh iya, gini aja. Set. Tuh, dikit tadi gede. Nangkis dia. Sekarang coba Jin. Masa gede nih. Critical kan? Gue juga gede nih. 200 kayaknya. Apa tuh?
bisa maju dah. Oke, okay, bentar-bentar. Bisa curse, tapi buat dia curse yang apa? Biar nggak deket-deket. Oke, okay, ini apakah bisa? Walah, tulisannya ini mana Genoflame? Ini power. Mana nih yang Genoflame nih? Ini kayaknya ya. Oh iya. Ini Genofrost. Atau Frost doang. Ribet nih kalau pakai ini. Ini bisa terbang. Sen apa? Ini apa nih? Adalah. Kayaknya ini api biasa nih. Ding. Mati harusnya. Waduh, mesti nyisa lagi. Apa? Sini ada dia. Dia punya ilmu apa nih? Yang spesial apa? Apa ini yang nggak jelas? Si bahasa Jepang lah. Ini ada dia. Ya. Bisa curse. Nah, dah. Kalau dia di Venom aja, udah tinggal dikit. Bola-bola jahat. Dush. Dadah. Oke, cuma naik satu level. Dia elemen api, dia elemen elemen putih. Evermiss ada dua, wah ini ngebug. Tapi yang bawah lebih gede nih attack-nya. Apalah, kita serang dia nih. Oke, ini yang mana nih? Ada pencet, sorry. Ada dua tadi. Ini ada throw. Wah, pick aja dah. Level 1 udah bisa nyerang ya. Wah, mati dia nih harusnya. Kita bunuh dulu yang hebat biar dia mundur. Ya, nyah kau. Ya, biarin aja. Oke, dia masih belum mundur, masih maju. Oke, dinyerang. Buh. Kok jadi dikit ya ini si lizardnya. Sekarang kita akan nge-heal siapa? Ini udah ada area heal. Wah, luar biasa sekali. Wih, cakupannya luas banget. Oh iya ini. Semua daerah. Oke lah. Mantep ini. Mantap kali ini 6666 itu darahnya. Ayo, apakah dia berani? Oh, masih berani, luar biasa. Dia nge-heal ya. Oh, aduh. Gino Thunder. Ini Gino Thunder dia. Aduh, lo nyapan. Kirain udah banyak yang mati, dia masih Gino Thunder. Astaga. Siapa nih yang akan tewas? Oh, belum ada. Bisa area heal lagi? Oh, tidak bisa. Kacau. Ini apa nih? Ya. Atau ada? Yang... Dulu nih. Dulu dah. Gak mau mundur dia. Luar biasa. Oke, gak apa. Sini udah gak berguna lagi dia. Si hero udah habis. Magic lo masih bisa. Kaki ding dong dah. Kita lindungi dia. Ah, dia cukup vital juga. Ternyata di sini punya mental baja ya. Gak mau mundur. Ya udahlah. Gak bisa napas bau lagi. Aduh. Kemana nih? Segini. Oh, sini aja dah. Miss lagi. Oke, pusing dia. Berkat golem dia pusing, jadi gak maju dia harusnya. Aduh. Pixie-nya aja bisa thunder level 1. Dan dia gak mau mundur lagi. Nah, maju dia malah. Ah, mundur ke belakang gua. Mati! Oke, dia nyerang. Dah.
Rasa bisa Gino Thunder nih. Oke, harapan terakhir nih Gino Thunder. Ciao, zing. Dia mau mundur ini masalahnya. Jangan maju. Awas bisa curse. Oke, di pantai aja. Oke, kita kick dia. Oh, ternyata miss. Ah, mundur gua ke belakang. Oke, ini bisa dia apa ini spesial? Oh, di laut kayaknya. Ini kayaknya tsunami spesial. Ini enggak apa-apa dah. Ya, bisa-bisa apa? Bisa-bisa curse. Apa ini? Oke. Aduh, miss semua. Ya, agility-nya kuat nih. Oke, gak apa-apa. Never miss, kita bantai dia aja. Oke, selamat tinggal juga. Oke, habis dia tinggal harus mundur nih. Aduh, mundur. Masih gak mundur juga. Luar biasa. Oke, ini pertama kalinya saya memberi Gandin negara ecek-ecek ini kagak mundur, banyak mati ini pasukan saya. Dan dia bermain ofensif bukan defensif, luar biasa. Oke, dapat. Ada jurus kayak gitu di pixie ini. Jadi kita bisa ngendel dia itu. Oke, ini pertarungan mati-matian. Wah, ini sepertinya Brigandine ini patch ini lebih sulit dari yang saya bayangkan. Mati. Oh, masih hidup. Udah hilang. Mundur nih, harus mundur. Ini harus kita bunuh dia. Ini harus jadi tumbal. Bentar, bentar. Oh, ini gak bisa nih. Aduh, paralyze. Oke. Ini nggak bisa kemana-mana lagi. Yalah, pengennya nih. Habis-habisan saya tempur nih. Set. Nggak bisa mundur pula. Yaudah, ini aja ya serang. Ya. Yeah. Critical dia. Kok mundur dipukul? Oke, dia mukul lagi. Pusing dipukul. Pada pusing di sini yang mau mukul. Bentar, dia ada magic apa nih? Ada yang bisa dipakai magicnya? Apa nih pertarungan mati-matian ini? Oh tidak, hero ku satu mati. Hero Satria. Oke, gak apa-apa dah. Juga mati nih harusnya. Naik dia ya. Ada magic apa nih? Apa nih?
Wah, habis kita. Kalah saya ini ternyata. Mereka nggak mundur sama sekali. Oke, ini mantap-mantap. Ini baru tahu saya ini ada level kayak gini. Kayaknya saya harus lebih banyak belajar lagi nih main ginian. Udahlah, udah nggak mungkin ini satu lawan banyak ini. Gebuk terus ini sama dia. Ah. Udah, saya menyerah. Astaga, saya nyerah. Ah, tuh dia datang. Siapa namanya? Lumtail ya? Atau siapa namanya ini? Atau lah bahasa Jepang soalnya saya lupa nih. Kayaknya ini patch lebih ekstrim dari ekstrim patch kayaknya. Oke guys, kayaknya ini udah lebih dari 30 menit. Dan sepertinya permainan ini saya akhiri dulu. Karena saya nyoba nih saya mati dah. Saya sempet kaget juga ini, dia gak mundur sama sekali. Lalu udah habis-habisan juga dia. Malah saya yang lebih habis-habisan. Tuh tinggal satu nih, pengen. Entah lah bagaimana nih kelanjutannya. Aduh, pada di sini semua kayaknya nih. Iya, leader 2 mati. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, share, and comment. Juga jangan lupa juga subscribe channel ini agar channel ini terus bisa berkembang. Dan buat kalian yang pengen nyoba patch ini, silakan cek di video description ya. Saya sudah sediakan link untuk downloadnya. Di sini saya pakai 2 patch karena bisa dilihat tuh masih berantakan banget ininya teksnya. Malah ini lebih berantakan dari patch-patch sebelumnya, PS5, PS8. Oke, sekian dari saya Reza Kuntox. Sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah!